Pelaut handal, lahir dari ganasnya ombak, bukan gelombang yang tenang. Mewujudkan aspirasi Pertamina menjadi Global Energy Champion, Subholding Integrated Marine Logistics, terus berlayar arungi lautan internasional, dan memperkuat posisi Pertamina di kancah global. Bahwa kita harus berpikir lebih besar, bukan hanya pelayaran. Tapi yang tadi dibilang oleh Ibu Dirut, integrated daripada marine logistik. Hal ini dimulai dengan keberhasilan atas perluasan trading area di 8 rute menjadi 11 rute secara overseas. Pengakuan atas kapal Pertamina Gas 1 dan Pertamina Gas 2 yang memperoleh Certificate of Compliance hingga utilisasi kapal Gamsunoro, Paragon dan Polaris yang melayani konsumen internasional juga menjadi bukti nyata posisi Pertamina di kancah global. Kolaborasi Pertamina dengan mitra galangan kapal terkemuka menghadirkan kapal VLCC Pertamina Pride dan Prime ke dunia maritim internasional. Dan kehadiran VLCC ini merupakan bukti nyata kemandirian pembiayaan era restrukturisasi holding subholding dengan VLCC berteknologi terbaru, engine power limit, eco steaming, serta penggunaan bunker low sulfur fuel oil yang mengusung konsep green shipping, membuktikan perusahaan komitmen untuk terus mengurangi jejak karbon. Era green shipping berjalan beriringan dengan era digital, pengelolaan operasional kapal kini dilakukan berbasis digitalisasi. Program monitoring tanker position yang telah mendapatkan apresiasi eksternal, Fleet Digital Control Room, Dashboard Management, yang membuat Financial Report, Docking Management, Vessel Performance Report, Vessel Certificate, dan aplikasi Transco Condition Monitoring System akan menuntun Subholding Integrated Marine Logistic menuju World Class Company. Berbagai hal positif terus dicapai. Jauh di bawah batas $9.8 per KL, pencapaian Vessel Availability pada angka 99.61%, Vessel Utilization yang mencapai angka 99.98%, kinerja 5 pumping rate yang ditetapkan dalam fixture note kapal milik 99.3% per YTD Juli 2021, pencapaian compliance atas speed YTD Juli 2021 mencapai 99.80%, pencapaian integrated port time yang terus membaik sehingga mencapai angka 35.6 jam dari target maksimal di 40 jam, dan pencapaian penggunaan tingkat komponen dalam negeri yang berhasil mencapai 32.4%. Pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama, apresiasi dari eksternal, IDX Channel dan Gatra Media Group merupakan kado kami untuk mewujudkan Pertamina sebagai Global Energy Champion. We are Integrated Marine Logistic Company. We are Pertamina International Shipping, delivering promises.